Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11 dan kelas 8 akan menampilkan drama puisi dengan tema Apa Kabar Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Perbudak hanya mampu mengikuti dan tak mampu berputih, akhirnya hanya bisa berdiam diri. Mimpi sudah tak dihargai, dicaci maki, dikhianati. Mental sudah diinjak-injak, dihancur leburkan, dipora-porandakan. Rezim yang tidak berkuasa bergerak seenaknya. Perjalanan selalu menghadirkan cerita yang akan dikenang. Perjuangan begitu panjang, faktor mengubah masa depan. Takkan ada yang berubah tanpa adanya pergerakan yang menyerukan kebenaran. Takkan pernah sia-sia perjuangan mereka yang gugur atas nama bangsa. Berontak, bergerak, melawan. Pertumpahan darah tak terelakkan. Pemuda tombak negeriku, bergeraklah. Jangan hanya membisu. Pemuda tombak negeriku, tegakkan kepalamu. Kobarkan semangatmu. Hari yang menjadi saksi dari harapan tanah air. Sumpah layaknya janji suci, terdengar hingga menusuk ke hati. Sumpah pemuda, merdeka, merdeka, merdeka. Sudah tiba saatnya untuk bergerak. Sudah tiba saatnya untuk berontak. Sudah tiba saatnya untuk melawan. Melawan penguasa yang bergerak seenaknya. Lesatkan tombakmu. Jangan berdiam diri. Berlindung di balik perahu buta. Lanjutkanlah. Kita satu. Tanah air, bangsa, dan bangsa. Apa kabar Indonesia hari ini? Penjajahan memang telah usai.
aku, kamu, kita semua telah merdeka. Tak ada gema senjata, tak ada darah tertumpah, tapi perang belum usai. Apa kabar Indonesia hari ini? Hingar-bingar jiwa yang merdeka kini ditelan sunyi. Kekayaan yang melimpah tak bisa melindungi diri. Perang tanpa senjata ini telah menelan banyak nyawa. Tak ada yang bisa bermegah, semua bersembunyi. Apa kabar Indonesia hari ini? Bukan tentara yang berbaris mimpin perang. Mereka yang berjubah putih maju di garis depan, siap menyumbangkan nyawa demi melanjutkan nafas manusia lainnya. Apa kabar Indonesia hari ini? Kita merdeka, tapi dikurung di rumah saja. Ini bukti kita telah berkuasa penuh. Kali ini kita gak bisa bermegah. Sudah waktunya berserah, meletakkan semua harapan doa dalam tangan sang pemilik hidup. Kini kabar Indonesia hari ini, yang sedang berperang tanpa senjata melawan corona. Ini waktunya untuk kita tahu bahwa hidup adalah anugerah yang tak bisa kita beli. Sekian penampilan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.